Sahabat Ngebolang, kali ini kita berada di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, dalam rangka memeriahkan pesta adat menyambut akhir tahun atau sering disebut pesta adat Wawono Tau. Dalam pesta adat ini, para tamu undangan disambut meriah dengan gendang tradisional dan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memeriahkan pesta adat Wawono Tau, warga Kelurahan Liabuku sangat antusias dalam menyiapkan banyak talang yang berisi berbagai macam jenis makanan yang dihidangkan untuk para tamu yang hadir pada acara tersebut. Acara pesta adat Wawono Tau dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu diteruskan dengan sambutan-sambutan dari tokoh adat setempat maupun dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Wali Kota Baubau. Dan diakhiri dengan pembacaan doa akhir tahun agar tahun berikutnya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dan tak lupa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahun ini.
Selanjutnya, acara pesta adat Wowono Tau ditutup dengan acara kande-kandea atau makan bersama dalam satu talang yang telah disiapkan oleh warga Kelurahan Liabuku. Tahun Lia Buku dilakukan dengan makan-makan bersama. Terdapat berbagai macam menu yang disediakan untuk para undangan. Dia setelah makan bersama di talang, apabila tidak habis, kita diwajibkan untuk membungkus bawa pulang ke rumah. Bersih banget talangnya. Iya. Dengan berakhirnya acara kande-kandea, maka berakhir pula acara pesta adat Wowono Tau. Sampai ketemu tahun berikutnya pada pesta adat Wowono Tau di tahun 2023.